gak nyangka aja Mas Dian akan menghibur saya dengan cara jadi badut. Mau apa lagi Gino menghubungi Tias? Saya hanya ingin melihat kamu tersenyum. Halo, Dek. Mas akan tunggu kamu di Love Cafe, jam 10. Ada apa, Mas? Ada masalah? Mas? Farhad bentar lagi kesini. Bisa kacau semua rencana aku. Kakak tuh ya, bukannya seneng ketemu sama adeknya, mau pura-pura gak kenal. Yang ditungguin istrinya, suami Anda. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024. Dan kalian bisa lihatnya di awal trailer bagaimana Dean yang bela-belain jadi badut demi untuk bisa membuat Tias tersenyum. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Dean ini membuat Tias pun semakin kagum dengan apa yang dilakukan oleh Dean. Benar-benar perjuangan Dean sangat luar biasa. Tetapi tentu saja Dean pun jadi kecewa ya ketika melihat Gino masih menelpon Tias dan ternyata mereka tuh ada janji ketemuan di Love Cafe jam 10. Kemudian terlihat ya bagaimana kecewanya Dean, dia pun memberikan handphone Tias kepada Tias. Tentu saja Tias tuh bingung banget ya kenapa Dean tiba-tiba berubah diam seperti itu. Sementara itu terlihatnya Gino yang sedang menunggu-nunggu Tias, tiba-tiba yang datang kok malah Dean. Di sini Dean dan juga Gino tuh sama-sama gak tahu kalau Tias itu lagi dibekap oleh seseorang. Dan seseorang itu sepertinya adalah Malik, anak buahnya Zidane. Karena pastinya Zidane tuh akan menghalangi Gino dan juga Tias bertemu.